Hai teman-teman, kali ini kita akan belajar cara membuat belut goreng ya. Bahannya simple banget ya teman-teman. Sebelumnya, teman-teman subscribe dulu The Royal Vegetarian Channel ya. Like dan komen. Bahan-bahan yang kita pakai adalah 10 piece ya jamur payung yang sudah kita rendam terlebih dahulu. Kemudian setengah bungkus tepung haplong ya, ada jual di warung-warung biasanya. Kemudian secukupnya Royco jamur, sedikit garam, dan sedikit merica. Lalu kita adukkan dan kita cemplungin belut ini tadi, lalu digoreng teman-teman. Ini bahannya mudah sekali teman-teman bikin ya. Lalu yang penting trik menggorengnya saja. Asalnya seperti ini ya. Caranya adalah setelah kita rendam, kita potong model memanjang ya teman-teman. Lalu kita tepungin, lalu digoreng. Seperti itu teman-teman.